Seperti biasa kita akan mereaksi sebuah video dan juga akan kita saksikan serunya komentar-komentar para netizen yang pada gokil habis. Nah, di sini ada sebuah video yaitu dua orang ibu-ibu nih ya, ibu-ibu naik motor. Mungkin kalian udah pernah lihat videonya. Ya, kalian tau lah ibu-ibu kalau udah naik motor kayak gimana ya kan. Lebih jelasnya, lebih serunya, yuk sama-sama kita simak nih videonya ya. Apa yang kalian akan komentari dengan melihat video ini. Tuh, ya kan? Coba bayangin itu. Itu kalau bapak-bapaknya remnya nggak pakem, oh bisa hamsong itu, bisa pindah alam itu. Bayangin. Bapak-bapaknya sampai diem tuh, diem sejenak di tengah-tengah, malah boncengin sama anak kecil ya kan. Buat kalian yang biasa naik motor ya, terutama ibu-ibu nih, kalau mau belok, pasang sen, ancang-ancang dari jauh, jangan asal kayak gini. Ini membahayakan diri kalian dan juga membahayakan orang lain di sekitar kalian nih. Ini kalau si bapak-bapaknya ngebut nih, ini bisa berabe nih, bisa kecelakaan dua-duanya nih. Kacau nih. Udah gitu ibu-ibunya tengah cengir lagi kayak nggak terjadi apa-apa ya. Aduh, kacau juga emang kalau udah penguasa jalanan beraksi gokil. Oke guys, selanjutnya kita sama-sama simak yuk komentar pro kontra yang seru dari para netizen ya. Yuk sama-sama kita simak. Nah, komentar pertama datang dari Uni Nurlita. Katanya nih ya, paling benci kalau ada ibu-ibu modelan gini gitu ya. Bukan benci sih, gue gergetan gue ngeliatnya. Nih kita lihat balasan dari yang lain nih. Habis itu muka nggak bersalah gitu. Dari Agistima. Betul, pura-pura nggak salah lagi katanya. Lah, ekspresinya itu jadi pengen tak lempar sendal katanya. Lalu datang dari Vien underscore Rock. Bu ibu kalian hampir nyelakain orang lain, untung respon bapaknya gercep langsung rem. Coba kalau celaka, kasihan dia boncengan kecil katanya. Ayo pak samperin ibunya, marahin katanya. Dibalas lagi, jangan disamperin, percayalah bakal kalah debat sama ibu-ibu. Emang bener sih, kadang kita apa ya, sebagai netizen yang paling muda atau yang kita merasa benar, padahal kita benar posisi kita nih. Nah, lawan kita ibu-ibu, terutama tentang kendaraan motor gini, pasti kita bakalan dibacot tidak habis dan akhirnya kita kalah bacot, kita kalah argumentasi. Ya pasti kita akan ngalah karena yang kita lawan adalah penguasa jalanannya, itu bu ibu pengendara motor guys. Ya udahlah, ngalah aja lah ya biar aman semuanya. Lalu datang lagi dari Muzan Kebusuji. Jangan dibiasakan buat celetukan dan lucun ya guys, karena kelakuan seperti ini bisa saja menimbulkan korban jiwa dalam keadaan tertentu. Takutnya nanti kebiasaan dan selalu berlindung di balik kata maklum mak-mak. Kalau sampai ada yang meninggal atau luka-luka itu menyedihkan guys. Tuh, dengerin tuh, bener tuh kata-kata dari Muzan. Akhirnya dibahas lagi sama Herti. Wah bang, gua kalau di posisi itu bapak beneran dah. Wah bang, gua kalau di posisi itu bapak beneran dah, gua samperin tuh bu ibu biar jangan tuman. Nextnya sembrono bawa kendaraan ada. Gua gergetan orangnya. Ada yang gergetan. Lalu datang dari Ribut Kaharudin. Udah salah nggak mau minta maaf. Coba itu truk pasti lunas pisah alam. Coba itu truk pasti lunas pindah alam. Yang disalahin pasti truknya, makin dibiarin makin parah katanya. Maksudnya ini kalau misalkan kena truk pasti udah pindah alam itu katanya tuh. Terus ada dari Musa. Jangan dilawan, ini mah penguasa jalanan gitu, itu penguasa jalanan lagi. Lalu datang dari Alanwari, begitu berhenti kayak tanpa dosa katanya. Aduh. Nah guys, dari video ini kita bisa ambil pelajaran, kita bisa ambil hikmah.
khususnya buat runtuk ya yang terhormat para ibu-ibu yang sedang naik motor, kalau bisa pasang sen kalau mau belok, terus hati-hati pelan-pelan, jangan asal belok aja seperti di video ini. Udah gitu ketawa-ketawa, nggak ada rasa bersalah sama sekali ya. Jadi hati-hati berkendara, jangan lupa pasang sen kalau mau belok biar semuanya bisa aman, sama-sama aman ya ibu-ibu, mohon pengertiannya ibu-ibu. Oke guys, sampai di sini dulu yang bisa gue bagi tentang komentar dan video seru buat kalian. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe di channel gue ini ya guys ya. Lebih kurangnya mohon maaf, dilarang baper, jangan baper karena ini hanya sebuah hiburan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.